Jadi nih ya, gue jelasin. Di Indonesia tuh IT tuh lagi berkembang banget. Nah, itu dia yang kita kejar. Saya itu paling ahli di bidang IT. Bener. Saya tuh gak pernah yang namanya belajar dua kali. Sekali aja udah cukup. Langsung bisa. Makanya saya tuh sekarang tuh jadi manajer. Nah, terus ada saya juga jadi pengajar. Nah, murid-murid saya tuh pada seneng sama saya. Seneng banget. Kalau mau ditanya sih, jadi saya tuh sulit. Sulit. Beneran. Gimana? Udah ganteng belum sih? Menurut saya sih di kantor ini orangnya sih resep banget gitu, ramah banget. Jadi ya seru banget gitu di kantor ini. Dan belum lagi wanita-wanitanya sangat baik dan sangat cantik gitu. Ya karena wanita-wanita yang cantik ini di udah saya anggap seperti kakak dan adik sendiri. Kamu juga mau? Jadi saya di kantor ini sebagai web developer yang sangat kompeten di bidang. Ya beruntung sih kantor ini mempunyai saya. Halo, iya mau nanya dong tentang bulan November itu di mana lagi tinggi ya? Oh tinggi banget. Wah, oh iya, berarti harus dari sekarang dong kita publish ya. Oke. Oh gini, saya diskusikan dulu kepada tim ya. Nanti baru saya share lagi, gimana? Oke? Okay? Ya, thank you. Bajang. Iya pak. Sini. Gini. Di bulan November itu demand kita tuh lagi tinggi banget. Nah, karena saking tingginya berarti kita harus publish dari sekarang. Nah, tolong banget buat Mbak Ajeng ya. Di breakdown apa saja materi yang bisa kita berikan untuk bulan November. Oke? Okay? Ya. Yeah. Bulan November ya. Oke, okay, sampai situ paham ya? Iya, Pak. Apa? Iya. Apa, Pak? Iya, Pak. Apa sih? Nah, cocok gak buat bini gue? Gak jatuh.
gitu. Nah, itu semua tuh orang-orang yang berkompeten di sini. Semuanya tuh luar biasa. Baik, ya kan? Kompeten, ya kan? Kurang apa lagi? Jadi semua proyek-proyek kita bisa kerjakan dengan baik. Nah, kalau saya pribadi, buat melihat ke depannya gitu ya, itu pasti semuanya bakal... Victor! Bakal... bakal baik-baik aja kok. Iya, baik-baik aja. Kayaknya sih.